Ratu Sinambing ing Jumangkah kang beteng kebak sandungan pecahi lurung lurung kang tawa satengahe ora-ora samut umi kang kapita kebak sinengker to anggawa kanda kukila anggawa kanda kula tantang kaki terang wayah sore weteng kang ing angkring manungsa sinerap ing kitab duwe guni pepadhang bakal tumeka anggawa bebungah calma manungsa kang bakal amadangi ora-ora samun amadangi sakan dengeng sakan royo calmo manungso calmo manungso kang bakal amadangi ora ora samun amadangi kang samyo amadangi sak kenengin madangi sak kenengin sakat royo
Mingkar mingkuring akara akarana karnan marati siwi senawong rasmineng kita sinupo sinu karto mereka ratarto pakar tineng ngelmu luhu kantum rapneng tanah Jawa agama ageme aji Oh.
nalikani nyonge si bocah cilik nonton wayang kaya ayang-ayang nonton wayang mung nganggo kertas bruwang regane rapami larang nalikane inyonge si bocah nonton layang kaya ayang-ayang nonton layang mau nganggo kertas ruang ceritane wong urip ana sing dadi tukang becak ana sing tukang dodol bakso ana sing dadi menteri ana sing dadi tukang kendang ana sing dadi dodol cilok ana sing dodol apa ya dodol bakso ana sing dodol kacang mamane ya. Ana sing dodol plendungan. Tapi aja jentor. Sing rokok aja nyedhak-nyedhak sing dodol plendungan ya beli. Beli. Ya jira lupa dobak dinding. Jor. Nangis. Barang menyong wis gede. Ceritane wayang. Wayang. Ceritane wong urip. Urip. Aning dadi seniman. Seniman. Ana sing tukang foto. Foto. Ana sing dadi penari. Penari. Sat. Urip kaya jajan-jajan didol nang pasar. Kadang-kadang laris. Kadang-kadang rugi. Rugi. Kadang-kadang wong urip kowe kadang kala susah ya, Bleh. Iya. Wong urip kowe kadang kala ada di bawah. Kadang kala ana di atas ya, Bleh. Iya. Ngisor terus ya ora penak. Ngisor terus ya ora penak, dhuwur terus ya kesel. Nalikane inyonge si bocah cilik nonton wayang kaya ayang-ayang nganggo kertas ruang regane rapati larang nalikan indonge si bocah cilik nonton wayang kaya ayang-ayang nonton wayang mung nganggo kertas ruang Ceritane layang nangis barang nyong wis gede Ceritane layang Ceritane wong urip ana sing melu reyuk ana sing melu joget ana sing dadi dalang ana sing dadi apa ya ana sing dadi panitia muga-muga ora tambah ana aku diamang-amang ana sing jaga sound system edan isik terus hitam kok urip kaya jajan-jajan di tengah pasar kadang-kadang laris kadang-kadang rugi
Sekali kami sampaikan selamat malam dan juga selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan yang saat ini sudah hadir untuk bersama-sama menyambut pergantian tahun dari tahun 2016 kepada tahun 2017. Dan sesaat lagi nanti akan segera kita saksikan bersama untuk pagelaran spesial opera wayang Bhinneka yang kali ini mengambil lakon ada Romo Tamba. Dan opera wayang ini cukup spesial sekali karena dimeriahkan oleh tidak hanya satu dalang saja, tetapi ada lima dalang sekaligus. Yaitu nanti ada wayang kulit dengan dalang Ki Margono dan Ki Tulus Sejahtera. Kemudian untuk wayang golek Cing Cing Mong, ya nanti ada dalang Ki Sri Waloyo. Untuk wayang pring nanti ada dalang Ki Sri Widodo. Dan juga untuk wayang Sandosa, yaitu dengan wayang sejumlah dalang cilik ada 11 orang gigi. Nanti dikoordinatori oleh Ki Sasmito Raras. Seperti apakah jalannya untuk pagelaran spesial opera wayang Bhinneka nanti akan segera kita saksikan bersama. Dan juga perlu kami informasikan, wayang pada kesempatan malam hari nanti akan diawali dengan persembahan tari topeng Pamindo yang akan diperankan oleh saudara-saudara kita dari Sanggar Purwa Kencana, Lohsari, Cirebon. Thank you.
Sekali lagi kami sampaikan selamat malam kepada seluruh Bapak Ibu wanita undangan dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan yang kali ini sudah hadir di alun-alun Kabupaten Magetan. Perlu kami informasikan untuk acara pada kesempatan malam hari ini akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan dan juga kepada rekan-rekan seniman yang berada di atas panggung, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Selamat malam dan juga selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Sumantri, Magister Management, yang kali ini hadir bersama Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD, dan tentunya segenap anggota Forkopimda yang berkenan hadir dan juga didampingi oleh Bapak Ibu dan juga Ibu-Ibu dari Forkopimda. Dan tentunya selamat datang kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan di pagelaran spesial Wayang Opera Bhinneka dalam rangka menyambut malam pergantian tahun 2017. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dan monggo kepada rekan-rekan seniman, kami mohon untuk berdiri sejenak dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan akan segera kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku.